di depan sana ada kue putu tuh, gue pengen beli nih. Yuk ikutin yuk. Harganya berapa, 1000-an? Minta 10 ya, ya. Oke teman-teman, kali ini gue akan share nih, nama kue putu itu sendiri berasal dari putu ya teman-teman, yang artinya penjual kue tenaga uap. Untuk kue ini sendiri dimasaknya dengan cara diuap juga ya teman-teman, seperti ini cara masaknya. Berapa menit, A? Berapa? Gak nyampe menit. Gak nyampe 1 menit berarti ya. Itu bahannya apa? Kalau yang hijau tepung beras, dikasih pewarna gitu, pandan ya. Dari 2:30 keliling kemana aja tuh, Pak? Ke Gerkalong. Tapi habis terus tuh. Kadang masih sisa ya. Kadang habis. Rezeki udah ada yang ngatur ya, Pak ya. Udah jarang nih kue putu juga sekarang kan? Oke, ya Pak. Kasih ya Pak. Ini gula arennya ya teman-teman. Dan ini kelapanya. Giurkan ya teman-teman. Wow. Kita coba makan ya teman-teman. Ini ya teman-teman. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kuenya enak banget, sumpah. Ini udah susah banget dicari ya teman-teman. Sekarang gua coba pakai kelapa. Mantap. Harganya itu lumayan sih, segini 1000-an. Dulu mah masih 500-an tau teman-teman. Sekarang udah naik ya. Nih. Ini kue itu lembut sih. Mungkin karena masih hangat ya. Jadi gue saranin buat kalian yang beli kue putu, jadi harus makannya itu masih hangat-hangat sih. Jangan kalau udah dingin, itu rasanya pasti agak beda sih. Kayak kurang enak gitu. Bukan kurang enak sih, tapi kayak ada yang beda gitu kan. Jadi kayak si gula arennya itu jadi kayak ngebeku lagi gitu kan, keras lagi. Jadi kalau misalnya masih hangat tuh masih enak banget pokoknya, sumpah. Kalian harus coba ya. Untuk kue putu ini sendiri biasanya dapat ditemui sekitar sore hingga malam hari ya teman-teman. Hai guys, gua kali ini bertemu sama Panji Petualang. Dan Panji Petualang, ada ucapan halo teman-teman, jangan lupa nih dukung dan support terus YouTube Parseling untuk tetap berkarya di YouTube, dan support channel dengan cara subscribe channelnya supaya makin dia makin besar dan dia makin sering upload nantinya teman-teman. Itu apalagi ada link tombol merah di bawah. Salam apa kan? Salam Lestari. Salam Lestari.